Halo guys, jumpa lagi sama video gua Doi Channel. Oke. Jadi kali ini gue pengen bahas sesuai dengan judul ya. Ini berhubung 70% yang progresnya seperti ini, ya udah akhirnya gua bongkar yang masalah sesuai judul ini. Oke, ini langsung aja. Yang gue bahas ini gue selalu menyampaikan yang inti ya, kalau video-video gue sebelum-sebelumnya masalah usaha, tentang cinta, tentang galau, gue selalu menyampaikan yang inti-intinya. Jadi gue di sini ngebahas gak terlalu tele-tele lah ya, nggak seperti para yang gue dengar gitu ya, yang lain-lain, ada yang 10 tip, ada yang 5 tip, udah aja sekalian ribuan tip. Sebenarnya nggak perlu ribuan tip ya, atau berbanyak tip nggak perlu. Satu tip aja kalau teman-teman mau dipraktekin, insya Allah kok yang namanya sifat balas itu bakal hilang dengan sekitar. Kuncinya teman-teman harus mau dipraktekin ya. Kalau teman-teman udah tahu kunci nih yang barusan nanti yang gua jabarin nih, kalau teman-teman nggak mau dipraktekin, teman-teman nggak bakal terhindar yang namanya sifat balas. Karena yang namanya sifat balas itu yang udah manusiawi ya. Tapi sih yang udah manusiawi bukan berarti tidak ada obatnya guys. Semua penyakit itu pasti ada obatnya ya, rasa galau pun ada obatnya. Tapi yang pengen tahu di video-video gue sebelumnya ya, ini gue bahas masalah sifat balas dulu. Jadi di sini gue selalu menyampaikan intinya guys ya. Jadi gue satu kunci aja kalau teman-teman dari praktekin, insya Allah bakalnya ini sengaja gue ulang-ulang supaya teman-teman seperti air gitu ya, jadi nggak langsung tegang ke atas gitu. Jadi kita belajarlah dari rendah ke dahulu. Sifat malas itu teman-teman harus paham yang namanya malas itu apa sih. Malas itu kan banyak dimensi ya, banyak kategori gitu. Kayak teman-teman kalau posisi lagi kerja, teman-teman posisinya lagi kerja, teman-teman lagi apa nih yang mengandung unsur-unsur itu sifat malas ya. Biasanya sih ini yang terjadi ini di saat musim hujan ya guys. Kalau apalagi kalau musim hujan itu di pagi hari nih, kayaknya pengen beraktivitas, pengen melakukan aktivitas pun rasa malas sering menyerbu ya, rasa menghantui gitu. Memang musuh kita sebenarnya adalah 5 guys. 5 poin apa? M A L S. Apa M A L S? Malas itu musuh kita. Jadi teman-teman harus mengetahui sifat malas itu apa dan harus mengetahui obatnya itu apa. Nah di sini yang mau gua jabarkan, yang mau gua kasih tahu sama teman-teman di sini semua yang udah gua praktekin ya, satu sebenarnya cukup satu kunci yang gua praktek supaya sifat malas yang ada dalam diri gua ini hilang dengan seketika. Ya. Soalnya gue ngomong udah pernah gitu gue praktekin, dan gue sering menasihati teman gue ya, dengan sesama saling bertatapan itu gue kalau dia lagi ngeluh nih masalah kemalasan, gue nasihatin dia menerima dan dia praktekin dan dia mengungkapkan dengan sendirinya ya guys, jelas. Makanya gue di sini selalu menyampaikan ilmu-ilmu yang pada intinya ya guys. Sebenarnya namanya rasa malas itu apa sih yang teman-teman pahami selama ini, selama kehidupan lo gitu, selama lo jalani gitu kan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang lo alang, yang lo pahami yang namanya sifat malas itu apa? Sampai kok bisa ya yang namanya sifat malas itu menyerang kita? Karena memang itu udah manusiawi ya, yang namanya kita kehidupan itu kan pasti namanya ada kerugian. Nah ini yang namanya ada penyakit pasti ada obatnya, asalkan teman-teman mau dipelajari dan mau mempraktekkan ya. Sebenarnya mudah kok cara kita terhindar dari sesuatu yang buruk, kalau asalkan teman-teman kalau udah dapat ilmu nih langsung praktekin, cepat melakukan segera ya, apapun apa itu yang ilmu sudah kita dapat. Nah di sini gue berarti nggak maksud menasihati ya teman-teman semua di sini yang nonton channel gue enggak. Nah ini gua khususnya untuk diri gua sendiri ya, dan gua pun yang pernah gitu yang udah gua praktekin, dan praktiknya pun gua udah pernah gitu ya ngasih saran ke teman gua. Malas itu apa ya guys, banyak itu orang mengetahui yang namanya rasa malas, tapi jarang orang mempelajari sifat malas itu apa ya. Banyak yang mengetahui rasa malas tapi jarang orang mengetahui malas itu apa.
Jadi kuncinya di sini teman-teman, kalau pengen terhindar dari yang namanya sifat-sifat malas, itu teman-teman harus tahu malas itu apa. Ya, malas itu kan banyak beberapa dimensi ya, seperti yang sebelumnya nih. Ini gua ulang lagi, supaya teman-teman di sini gua bongkar komplit ya semua. Kuncinya cuma satu, tapi sifat malas ini kan banyak dikategorikan ya. Soalnya di sini yang nonton channel gua ada anak kuliah, ada anak apa mahasiswa ya yang kerja, oke yang lain-lain lah ya. Sebenarnya kunci ini yang gue sampaikan saya. Buat teman-teman yang lagi belajar membaca, buat teman-teman yang lagi belajar apa aja lah, ini yang gue sampaikan hanya satu deh. Kalau teman-teman mau dipraktekin, insya Allah bakal hilang dengan seketika. Apa bang? Sabar. Jadi segala sesuatu itu mesti sabar guys. Oke. Kadang pun gue pernah ngalami yang namanya sifat malas. Bahkan gue suka berpikir, gue juga sering gitu melakukan aktivitas yang sifatnya malas itu. Ini udah lumrah, yang namanya sifat malas itu udah lumrah ya. Gue seorang bidang, pakaian gue gak ada yang cuci karena gue lagi malas. Gue pakaian numpuk, gue lagi malas. Belum salah teman-teman mencoba ya untuk mencerahkan cara berpikir kita, kita kan merubah pola pikir kita agar terhindar ya dari namanya sifat malas ya guys. Karena kalau teman-teman kalau secara ini terus aja dituruti yang namanya malas itu dituruti gitu. Contoh lo di rumah lo gitu nih, yang anak kos ya udah dipakai lo kotor gitu kan, lo malas gitu pengen nyuci tuh malas gitu. Itu jangan dibiarkan terus berlanjut gitu ya. Memang sih rasa malas itu manusiawi gitu kan, tapi usahalah jangan diterus-terus karena itu menjadi salah satu penyakit, kan. Karena membuat efek buruk juga gitu buat pola pikir kita dan buat tubuh kita juga ya, karena itu hal-hal yang terbiasaan ya. Sebenarnya kuncinya itu karena itu adalah sesuatu yang karena keterbiasaan. Nah jadi usahakanlah yang terbiasaan itu teman-teman harus bantah, teman-teman harus lawan itu rasa malas itu. Nah ini kuncinya, sifat malas itu teman-teman harus bisa sampai sifat malas itu malas mengikuti kita. Ya sifat malas kalau bisa teman-teman seberusaha mungkin sifat malas itu sampai malas ngikutin kita ya. Paham nggak maksudnya? Sifat malas ya udah biarin, nggak apa-apa dia nyerang kita. Tapi kalau bisa teman-teman berpedoman, biarkan sifat malas itu sampai malas mengikuti kita. Intinya teman-teman harus mau bergerak ya, jangan menunda-nunda, jangan menanti-nanti sesuatu yang harus dilakukan per hari ini, sesuatu yang bermanfaat buat kita, sesuatu yang apa nih bermanfaat buat pada orang lain, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai banyak, sebenarnya sesuatu yang gak boleh ditunda-tunda itu. Kalau teman-teman udah punya prinsip seperti itu, berarti teman-teman udah paham yang namanya biarkan sifat malas itu malas gitu dulu kita. Ya guys, jangan sampai kita terbawa yang namanya sifat malas. Ya udah tahu, malas itu adalah musuh kita. Dia merayu kita, menyerang kita saat posisi pola pikir kita lagi berantakan. Kita terjebak sama sifat malas. Ya udah, teman-teman bakal larut baut sifat malas. Ada kata-kata seperti ini guys. Kalau hari-hari teman-teman yang tadinya malas, hidupnya udah malas. Kalau teman-teman yang tadinya gak malas kesininya tiba-tiba rajin atau apa ya, baik buat kita ya, cobalah teman-teman bangkit melawan rasa malas sampai malas mengikuti kita. Oke, cukup sekian dari video gua kali ini ya. Kalau ada kata-kata yang masih berpotan lebih malum lah ya. Ini buat teman-teman yang baru-baru nonton channel gua, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya guys. Dan jangan lupa subscribe di video-video gua seperti ini. Oke, cukup sekian dari gua. Mudah-mudahan di video singkat ini ada manfaatnya ya. Kalau kata-katanya bagus boleh di-share. Bye-bye dari gua. Dan saya